Saudara Dorang, Wakil Bupati Fakfak menegaskan akan menindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku untuk pemasok minuman keras ilegal yang masuk ke Kabupaten Fakfak. Pemusnahan barang bukti minuman keras hasil putusan pengadilan yang dimusnahkan oleh Kejaksaan selaku eksekutor di halaman kantor Kejaksaan Negeri Fakfak dipimpin langsung Wakil Bupati Fakfak Abraham Sofa Helewakan bersama muspida lain serta kepala OPD, BUMN, dan BUMD serta pelajar tingkat SMP sampai dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Fakfak. Wakil Bupati Fakfak Abraham Sofa Helwakan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak akan menindak tegas pemasok minuman keras ilegal ke Fakfak karena miras sebagai pemicu kejahatan dan tindak pidana kriminal. Ya, saya ingin mengapresiasi kepada masyarakat Kabupaten Fakfak dalam rangka pemasukan barang bukti terutama narkoba dan minuman beralkohol yang sangat banyak mulai dari yang paten sampai tidak paten. Terima kasih, ini satu langkah yang sangat positif untuk menjaga generasi Fakfak yang akan bertumbuh dengan baik, kemudian punya masa depan dan mental yang baik. Selain itu, Abraham Sofa juga menegaskan bahwa dengan adanya Perda Miras Nomor 2 tahun 2008 yang cukup ketat mengatur peredaran miras ilegal, maka pemerintah tidak akan mengeluarkan izin pemasok dan penjualan miras di Kabupaten Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rahman, iNews Jayapura memberitakan.